memang agak risiko. Soal United, so, kalaupun 11-11 starter, gue juga nggak yakin mereka title contender. Kenapa? Karena kalau gue belajar dari pengalaman fans Liverpool, kita lihat pemain-pemain Brazilian. Contohnya gue konteksnya ke Casemiro ya, ke Firmino, ke Fabinho. Mereka punya musim yang luar biasa, bagus, membantu Liverpool jadi juara. Tapi musim musim setelahnya, itu bisa kita lihat mereka penampilannya drop banget. Lu nggak bisa, lu gila. Iya. Lu menggeneralisir satu Brazil seolah-olah pemain tapi Brazil gitu mayoritas semua. Mayoritas kebanyakan gitu. Coach. Mayoritas, ini yeah. Exception, ini Casemiro, come on. Tiga kali pemainnya sangat okay. Underrated, memenangkan betul. Segalanya, dan Madrid nggak ada Casemiro yang sudah gue bilang. Madrid blunder lepas Casemiro. Konteksnya tapi begini, bagus Casemiro, emang bagus, kualitasnya bagus. Tapi yeah. Akan jadi masalah apabila kalau dia seandainya dia decline, tapi United nggak punya persiapan untuk yeah. Ngisi posisi defensive midfielder. Kan kembali lagi yang gue bahas. Line up-nya dia ini emang terbatas.